Boleh gak aku naikin sekarang? Kamu kapan naikin aku? Boleh gak aku minta pintu satu lagi? Pintu apa? Katimu. Jadi guys, hari ini gue pengen kasih tahu ke Maria Fania tentang yang kemarin kita bahas. Yang mana? Unboxing. Hah, unboxing? Ingat ya? Kan udah. Iya, justru itu hari ini aku pengen kasih tahu yang sesungguhnya. Tunggu, yang kemarin unboxing apa sih? Yang kemarin kita bahas unboxing soal. Ya, kan udah, kamu unboxing aku. Iya. Buka baju. Iya, unboxing buka baju. Kan aku janji mau unboxing apa lagi? Oh, mobil. Itu ya. Kamu PHP tahu, aku sebel juga. Aku pernah pengen lihat banget mobil sport kamu yang keren itu. Yang sampai kamu jual mobil. Iya, demi mobil sport aku jual mobil Alphard aku. Mau dong lihat. Tapi beneran enggak nih? Beneran. Mana? Kamu penasaran? Iyalah, ayo. Jadi gini guys, sedikit cerita ya, cuplikan lah ya. Jadi sempat kemarin gua tuh jual mobil Alphard dan sempat viral, ada lah yang beli. Dan sampai akhirnya uangnya itu gue sisihin untuk buat beli mobil sport. Karena ini mobil keinginan gue dari zaman dulu. Ayolah, aku penasaran. Kamu dan, ngomong gitu terus gak dilihat-lihat. Dan Marifannya penasaran. Mobil sport atau mobil terbaru dari Billy Sapu. Tunggu, aku mau nanya sama kamu. Udah dinaikin sama cewek lain belum? Belum. Beneran? Tapi dinaikin sama anak-anak udah. Ya udah, boleh gak aku naikin sekarang? Kamu kapan naikin aku? Emang belum ya? Maksudnya ya naikin aku sini nih, aku gendong. Aku gendong. Udah pernah. Berapa nih? Kamu lupa ya. Oh, di kolam renang ya? Enggak, dulu kan kamu pernah gendong aku di depan Syamsir Alam. Oh iya benar. Wah, aku sih enggak pernah lupain memori loh. Kamu gampang lupain memori. Apakah iya, kamu pernah naikin aku ya? Iya, kan kamu yang suruh. Oh iya. Makanya jangan terlalu baik cewek, Bill. Sama aku udah. Udah insaf. Bukan udah insaf. Udah, aku mau fokusnya ke kamu doang. Beneran nih? Yang lain blur nggak? Blur. Aku tuh nggak tahu itu siapa nama cewek-cewek yang nyaman dulu. Masa? Masa lalu aku nggak tahu. Nama nggak tahu? Aku tuh... Rasa tahu. Masih inget nggak? Aku tuh taunya Marifania dong. tapi ini mobil sport, mobil... Iya, kalau kebanyakan mobil sport itu kan pintu dua ya? Hmm, ini pintunya berapa? Ini pintunya... Ya, lebih dari dua sih. Tiga, pintunya tiga. Tiga? Iya. Mau dong, ayo dong. Berarti kayak transformer gitu ya, lebih keren. Pintu sebelah kanan nih bukanya gini. Ke atas, pintu orang kaya. Iya, ke kiri. Terus satu lagi? Di belakang. Jadi buat... Bagasi dong itu mah. Enggak, itu pintu. Oh, itu pintu. Itu pintu, jadi buat... warga-warga dari mana aja, misalnya warga Cipayung, warga Joglo, warga Cipinang mau masuk ke mobil itu bisa. Tapi boleh nggak aku minta pintu satu lagi? Pintu apa? Katimu. Kamu jangan banyak ghosting lah. Nggak ghosting lah. Kamu tuh sebenarnya, kemarin kan kamu aku telepon, kamu lagi sama cowok ya? Nggak ada, sumpah. Kamu ketakutan ya? Nggak ketakutan ya Tuhan. Oh, aku bilang gini guys. Mari kamu... Sama siapa? Maria, kamu sama siapa? Enggak, aku di apartemen. Sama siapa? Udah, jujur aja. Emang aku marah, aku mah gak marah. Aku mah gak masalah kamu sama siapa. Ntar juga, kalau memang jodoh, ujung-ujungnya kamu sama aku bilang gitu. Terus enggak, aku gak sama siapa-siapa. Emang gak ada. Kamu lagi sama cowok kan? Gak ada, sumpah. Dwi, gue Dwi, sendirian sini, ya, Sabtu ya. Dwi, sini kamu. Sendirian. Kamu gak usah bohongin aku ya. Kamu jujur. Kalau kamu kerja jujur, kamu akan dipercaya. Kamu gak usah takut sama majikan kamu. Jujur, dia sama siapa? Sendiri kok. Tuh, sendiri. Masa sih, Dwi? Iya, sendiri. Tapi dia cara ngomongnya kayak ketakutan gitu. Enggak ya. Sendiri. Aku bilang sama Marifania, kamu even sama cowok, sama siapapun, aku gak cemburu. Kalau kamu bohong, kamu putus sama cowok kamu ya? Aduh. Nah, kalau kamu jujur kan gak usah takut. Berarti kamu bohong nih? Enggak bohong. Berarti berani ya? Berani. Tuh. Emang kamu cemburu kok kamu sama cowok?
aku aja nggak tahu kamu mau sama siapa hari Sabtu. Dia cuma nanya doang di mana doang. Yang nanya di mana tuh akan kalah dengan orang yang langsung nyamperin. Oh, aku samperin kamu. Tiba-tiba ada cowok, awas ya. Emang awas gak ada, ya. Gila. Lihat. Kalian juga mungkin bisa lihat lah kalau gue samperin. Karena kan no kamera pasti. Ya udah, mana nih mobilnya? Kamu PHP lagi deh. Enggak, ini benar. Ayo. Bener. Tapi aku kangen tau lihat badan kamu sama kenapa? Baju kamu. Kamu warna cakep ya? Warnanya cakep. Enggak, kalau ini kan memang yang tadi aku sempat bahas. Warna-warna ini kan identik. Terus iya, bagus sih warnanya, bagus. Ini apa, badannya ya? Bagus, terus baju bagus. Ingat sama terong ya? Tapi banyak teman-teman aku yang bilang kamu tuh badan bagus banget. Oh ya, siapa? Banyak cowok semua. Ya iyalah, maksudnya cewek. Billy menang banyak gak katanya? Billy menang banyak. Wow. Ya ini yang dinamakan kesempatan, guys. Kesempatan itu gak bisa datang kedua kali. Ketika gue ada kesempatan untuk deket sama Maria Fania, dan gue bikin sesuatu dan sesuatunya itu dinikmati sama kalian, kalian mau berpikir tentang apapun, ya gue harus terima. Dan inilah kesempatan gue untuk gimana caranya gue memaksimalkan kesempatan ini dengan baik. Ya yang penting kan aku nyaman sama kamu. Kamu nyaman gak sama aku? Gila, ya, nyaman apalagi dia peluk. Dia peluk sama aku. Peluk kamu yang nonton hebat ya. Iya, aku kaget waktu kan. Waktu kita berenang. Iya, aku kan lagi tidur gitu. Pas aku bangun, buset, udah langsung kayak belum 24 jam tuh udah hampir 500.000. Sekarang udah berapa ya? Karena aku gak bisa berenang. Billy kan baik ngajarin. Tapi orang suka banget ternyata ya. Terus konten-konten aku juga meledak semua. Bagus ya? Syukurlah. Berarti tadi kita ngobrol doang ya? Ngobrol. Kamu ada yang pakai handphone, itu kayak kaget gitu. Aku gak tahu kamu bakal nge-vlog kan. Yaudah, sabar. Ayo, mana? Kita review mobil kamu, sport mobil terbarunya Billy Saputra. Billy kelihatan lama banget foreplay-nya, guys. Ayo cepet, oh, langsung. Aku tuh emang lama, gak tahu. Terus, aku bingung. Oh ya? Waduh. Coba yang tarik. Kamu ada minum kopi apa enggak? Enggak, aku enggak minum apa-apa. Oh ya. Oh, diberkati sekali kamu. Oke, langsung aja kita liatin, ini dia mobil Billy Saputra, mobil terbaru. Mobil sport. Dari Billy Saputra, mobil sport. Wow. Bersama mana? Maria Fania. Mana? Hah? Mana? Kok enggak ada? Apa bohong? Ini. Apa? Hah? Ini mobil sport. Ya. Loh. Kok sport sih? Pintunya pintu kayak mobil sport. Knalpotnya, knalpot bunyi kayak mobil sport. Bedanya mobil apa? Mobil antik. Ini kayak kamu antik. Cantik dia. Ya. Oh, Billy. Tapi bagus kan? Iya, ini umur berapa? Kayaknya kamu kalah. Berarti aku tua ini. Banget dong. Enggak, ini tua. Umur berapa? Bukan kayak aku. Bukan, maksudnya kamu kalah sama tua sama mobil ini. Tuan ini. Ini umur berapa? Tahun 89. Tahun 89, boleh gak aku naikin? Boleh. Pengen ngerasain. Kamu tadi. Ayo. Kamu. Kita review dulu, Oh, iya. Jadi. Ini dua part nih, guys. Jadi ini mobil tahun 89. Dan ini mobil anak-anak. Buat jalan-jalan, buat malam mingguan tuh. Ih, baik banget kamu ngasih buat anak-anak loh. Tapi kenapa kamu mutusin buat ini? Apa hanya buat anak-anak? Itu anak-anak, bang. Katanya gini, bang, nggak mau beli mobil tua. No, ada mobil tua, katanya bagus. Itu ada jangkrik di dalam mobil. Ya Allah, bunyinya begini. Ya namanya mobil tua ya. Tapi bakal di ini nggak mau dimodif gitu, dibagusin lagi semuanya. Gini aja sih. Itu sampai jebol gitu loh. Sering dipakai sama siapa ini sampai jebol kursinya? Lihat, kursinya udah kayak gini. Joknya lihat. Semuanya nggak tuh. Jadi kemarin mobil yang mobil Alfa itu aku jual, aku beli ini. Apa tipenya ini? Ya ada tipe Jepang sih, mobil Jepang. Oke, tahun 89. 89. Masih bisa jalan nih mobil? Ya tetap aja kan ini napas tengkong-kong, jadi agak sedikit ngorok ya. Oh, ya. Ini masih asli nggak, ori nggak semua? Masih ori semua. Semua ini masih ori. Kalau kamu ori kan semua? Ya kamu lihat sendirilah. Baru ntar kamu kasih tahu. Kalau lihat mah, ya lihat dong. Masih traveling mana? Ayo Bill. Yuk kita cobain yuk. Terus kalau kita review dalam. Musik ada nggak musik? Musik ini bisa.
Ayo masuk dong, kita muter. Bentar. Hey guys, kita bawa Eklis. Gue bawa mobil bersama Maria Kania. Mobil sport dari Saputra yang mobil apa tadi gue jual, gue ganti ini. Yah, tapi mau gimana guys? Yah, mobil udah panas banget kayak lagi di sauna. Tapi mobil lama kayak gini ya, kalau di sebelah kamu rasa mobil mewah sih. Garam juga. Tapi hati kecek. Muat nih. Yang satu di bem, ini bisa turun nggak? Ini mobil gua ya, bisa pong-pong ya. Katanya suruh naik. Apalagi yang naikin cimol ya, Allah. Udah mobil ceper, tambah ceper. Kan katanya suruh naik semua. Turun nggak, Mol? Diusir. Mol? Turun. Bubar, guys. Bubar. Mobil udah ceper, tambah ceper. Iya, kan kita mau romantisan. Dan mau Maria next. Mobil gini romantis. Eh, berarti Maria Fani itu terima gua padanya ya, enggak materialistis kayak lo ya. Lo kan ada cowok yang deketin lo, lo maunya cowok itu punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu segala macem. Eh, sadar sama diri lo sendiri, modelannya bentukannya kayak gitu, kayak kue gemblong. Kue gemblong yang pasar. Kalau lo cantik ya Maria Fani mah masih mending. Misalkan contoh, mohon maaf ya. Maria Fani ya cantik, seksi, bohai. Materialistis mah wajar lah lo. Apaan yang diandelin dari lo? Mereka kurang seksi, Bob. Seksi konsumsi lo. Di jalan deh. Model lo kayak gerbang tol Ciawi, tau gak lo? Gede dong. Yuk, jalan. Boleh. Gimana cowok mau sama lo? Harus cowok yang kaya, tajir. Iya, makanya justru itu lo gak mau kan sama cowok itu. Karena cowok itu terlalu miskin sama lo kan. Lo pengen yang kaya-kaya. Makanya justru lo berbelok. Lo pengen sukanya cewek kan. Ini masukin aja gak apa-apa. Nonton. Gak apa-apa, orang udah tahu. Halo, jangan. Kartu gua kan dicoret, dikeluarin. Enggak, malu enggak tahu enggak nonton. Kakak itu pada nonton. Biar memakit lagu keras. Enggak apa-apa, orang kakak lu juga tahu. Jangan ya. Lah lu kan kartu keluarga sama kartu keluarga dicoret masuk kartu keluarga lu, ya enggak apa-apa, lu masukin aja. Paling gua bakar tuh kartu keluarganya yang ada nalonnya. Aku tuh bukan yang gak materialistis atau gimana sih. Kalau mobil kan aku udah punya. Yang aku belum punya tuh kamu. Jadi I don't care kalau kita naik ini. Makasih sayang. Kok sayang? Makasih Maria Fani. Makasih Maria Fani. Tapi aku lebih suka itu sih. Maria Fani terlalu panjang tau. Manggil sayang ya? Boleh. Oke sayang. Lu mau ikut apa enggak? Tapi mau berdua doang, tadi suruh masuk, suruh bubar. Gimana sih? Maunya? Ikut satu. Nah, gue pakai handphone aja, gak butuh gue kamera kayak lo. Udah matiin, dia udah gak butuh. Matiin. Biar aja. Bagian ini dia ngedit sendiri. Dia gak butuh kita. Ya kan? Gak butuh, ini gue pakai handphone. Ngedit sendiri berarti apa? Berarti yang bagian ini edit sendiri ya? Gue ngedit sendiri. Awas, gue tabrak lo semua lo. Kita naik mobil sport. Masih kencang aja ya suaranya ya, Bill? Masih dong. Kamu baru pertama kali gak sih naik mobil tua gitu? Iya, baru pertama kali, first time. Serius? Sama cowok lagi. Dah. Makin ganteng loh, Bill. Mobil tua. Tabrak. Wow, ngepot. Gokil. Kita tes. Bisa ngepot ya dia? Bisa dong. Ini berapa nih? CC-nya berapa ya? Tapi belum pernah ini kan, mogok kan? Enggak dong, karena udah diganti semua. Namanya siapa nih? Kongkong. Ini mobil tua. Kamu namain dong mobilnya. Siapa yang namain? Kasih nama dong. Namanya Bima aja sih, Bima. Bima. Billy Maria. Bima ya? Keren kan Bima? Oh, lagi cengar nih, cengar nih. Aduh, hati-hati Bill. Wow. Gokil, ya. Lucu banget tarikannya. Cengar. Oh. Gak kalah ya mobil sport lain. Tapi kamu sendiri pengen nggak punya beneran mobil sport? Ya pengen lah, tapi kan semua kan harus ada uang.
pengen aja, pengen ya punya lah. Mm-hmm. Tapi kan semua tuh harus ada uang. Tapi iya, aku tuh tipe orang yang tidak memaksakan. Kalau misalkan memang ada uang lebih, kalau bisa sanggup beli, beli. Tapi kalau uang ini cuma pas-pasan, ya nggak mungkin aku beli karena uang aku pas-pasan. Makanya di situ aku belum bisa beli. Ya yang penting kan kamu makan cukup, tidur cukup, yeah, punya mobil untuk kamu kemana-mana udah sih. Yeah. Kalau ada bonus kan bentar lagi banyak rezeki, amin. Amin. Oh seru loh, yay, aku jadi cewek pertama yang naikin. Pertama kali, first time. Yeah. Kalau mungkin Cimol kali naik ini, Cimol kan. Ya, tahu kan kamu? Gak tahu, cewek apa cowok sih? Ya. Banyak banget yang nanya kamu juga. Bisa duluan. Oh gitu ya? Lihat, setirnya getar tuh. Ya, namanya juga mobil tua guys. Tapi oke okay banget loh. Ih, okay, thank you loh Bill, aku suka banget ini diajak jalan-jalan sama kamu. Kayak gini aja bagi aku udah sweet banget. Oh. Makasih ya. Makasih Bill. Udah nih. Yuk, kita makan yuk. Yuk. Ya nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Cat, genset. Nanti ya. Maria sama kita ya bang. Hah? Maria sama kita. Enak banget loh. Jadi hari ini gue pengen makan sama Maria Fania guys. Kita mau makan apa? Tungguin di vlog di channelnya Maria Fania. Come on, ayo. Tinggalin lagi. Dadah. Eh, buka-buka, bisa dibuka. Enggak lo ya, bener-bener ya. Tuh kan, ini sengaja ya. Au! Bisa-bisa. Ya ampun guys, bahaya nih mobil. Dia memperangkap aku, untung bisa keluar.